depan Jerayut. Jerayut. Mungkin sibukannya gimana sekarang nih Jerayut? Apa? Kesibukannya apa Jerayut sekarang? Kesibukannya sekarang enggak terlalu sibuk sih, tapi cuma ada satu program di video.com gitu aja. Cuma ada kegiatan pagi aja. Apa programnya? Programnya Kepo Ilida Susu. Kamu di Susu? Kepo Ilida Susu itu khusus untuk anak-anak Ida. Jerayut kemarin baru ngeluarin single baru. Ya, kemarin tanggal berapa ya? 5 hari lalu baru keluar single Iratara versi Indonesia, dan hari ini tadi jam 3 baru aja keluar juga versi Thailand. Singlenya bercerita tentang apa sih Iratara? Tentang sahabat dan jatuh cinta sama sahabat itu. Seperti kayak Jerayut itu jatuh cinta sama teman gitu. Enggak ada. Ciptaan siapa Jerayut? Lagunya siapa? Karangan siapa Jerayut? Apa? Ciptaan siapa? Coach Adiba. Adiba Syahrul. Kamu sendiri terlibat di dalam pembuatan lagunya kan? Kalau versi Thailand iya, benar. Itu Jerayut tulis sama asisten juga biar bisa menjadi versi Thailand. Kenapa bikin dua versi itu? Karena biar sesuatu yang baru aja biar orang Thailand juga bisa ngerti gitu. Jerayut nyanyi lagu, ada lagu Thailand juga. Jerayut, kamu sudah lama di Indonesia kan? Apa nih, ada perbedaan yang kamu rasakan kah di Indonesia kangen Thailand atau gimana kira-kira? Udah gimana ya, perbedaannya itu enggak ada beda sih. Alhamdulillah sekarang makin gimana ya, Jerayut juga makin lancar juga ngomongnya. Dari dulu itu enggak bisa ngomongnya dan belajar terus lah pokoknya. Kalau kangen Thailand pasti ya teleponan sama mama, sama kakak gitu. Teleponan, kadang-kadang kan sekarang juga mau pulang juga gak bisa kan karena dengan ada covid gini. Kapan terakhir balik Pak Jerayut? 7 bulan lalu. Iya, udah 7 bulan di sini. Betah ya Jerayut di Indonesia ya? Alhamdulillah. Ada perbedaannya nggak sih antara Indonesia dengan Thailand itu sendiri, Jerayut? Nggak ada perbedaannya, sama aja. Mungkin kalau perbedaannya itu mungkin makanan. Kalau makanan itu, Thailand kan makanan itu ke asam-asam kan. Kalau Indonesia kan ada kayak, gimana ya rasanya ya? Kayak ada, nggak terlalu asam gitu. Nah, Jerayut ketika kangen dengan masakan Thailand, apa yang Jerayut lakukan? Masak. Beli alat-alat masak Thailand dan langsung masak. Kenapa memilih masak daripada beli langsung ya? Karena kalau langsung kan kalau menurut dia itu enggak rasanya enggak asli gitu. Harus masak sendiri baru merasa asli. Sejak kapan hobi masak Jerayut? Sejak kapan ya? Sejak ada corona ini jadi sering di rumah gitu. Enak tapi ya? Enak dong. Pasti kalau masak sendiri pasti enak. Apa yang kamu buat? Tom yum, itu. Ayam yang ayam cincang gitu. Nah, ayam cincang itu nama, kalau ditanya namanya Pak kai sop namanya. Nanti Jerayut masak-masakan Thailand ya? Untuk pribadi ya? Iya, betul. Masakan Indonesia yang disuka apa? Masakan Indonesia itu nasi padang, bakso. Bakso itu kedua ini favorit Jerayut, apalagi makanan Sunda. Suka juga. Suka pedas tapi Jerayut? Suka banget. Kalau makan nggak ada sambal, nggak ada juga. Nggak enak. Langsung Begitu. Untuk masak melihat resepnya dari YouTube atau minta sama Mama Jerayut? Mama kan dia juga ada asisten di sini. Asistennya orang Thailand juga, jadi dia yang masak gitu. Kita bareng maksudnya. Sejak dari kecil Jerayut biasanya yang diajarin siapa? Yang apa? Yang nyicipin. Yang nyobain. Saya. Ya, kalau dia kali saya masak pasti lah yang nyicipin. Gini kurang asam ya, kurang pedas. Memang udah sejak dari kecil. Teman-teman artis pernah, abang-abang host, Bang Ramzi, Aifan, Kak Gilang tuh pernah coba masakannya kita sama Kaliza. Katanya enak, pedas, enak. Gak liat jualan? Kuliner aja. Apa? Gak liat jualan? Jualan ya? Bisnis. Gak tahu deh kalau di sini. Tapi kalau di rumah Mama udah buka restoran jualan. Oh, di Thailand? Iya. Pencapaian terbesar kamu apa nih? Maksudnya sudah, kemarin terakhir aku dengar kamu sudah beli mobil, sekarang sudah apa lagi? Yang belum nyampe, yang belum tercapai itu mungkin murah-murah.
tua belum gitu. Dan juga apa ya, belum, aku udah lama gak ketemu sama ayah, ayah juga belum pulang. Udah 1 tahun lebih. Pengen ketemu ayah lah. Tapi sempat video call itu sama ayah juga? Ayah jarang, karena ayah kan sibuk. Kerja di mana? Memang? Dia kerja di Bangkok. Terakhir komunikasi? Terakhir komunikasi kayaknya